utang bini udah banyak banget. Emang nih bini gara-gara punya utang kagak mau ngomong dulu, pinjem duit aja sama juragan. Jadi gue yang pukulungan. Aneh lagi nih bini gue ini. Ceh! Ceh! Aneh nih, mau banget dipanggil. Ceh! Apa bang? Sini lo! Panggilin sama abang, gak mau banget lagi ngapain sih? Lagi masak bang di dapur. Lagi masak? Lagi mas, ini abang lagi pusing nih mikirin utang lo sama juragan. Bang, ayah yang utang kan duitnya kagak ayah makan dirian, bang. Iya, bang tahu. Tapi kalau lo mau minjem uang, lo ngomong dulu sama gue. Jangan lo main pinjem aja jalan sendiri. Habis ayah yang ngomong awal butuh duit sama abang, abangnya diem aja. Mau gak mau, ayah punya keputusan sendiri. Iya, lo kan lo tahu. Abang kayak gimana? Tahu aja, belum panen. Abang juga bingung. Terus bagaimana tadi bang? Ya sekarang mau gimana? Jumatan? Lihat di rumahnya. Mana? Sampai yuk. Waalaikumsalam. Baru apa ngomongin tuh? Akhirnya dateng tuh. Bang juragan. Lu sih. Pokoknya. Ini yang terakhir ya. Lu minjem uang. Ya? Iya. Bang. Sini yuk. Iya bang. Ini mau tanya Meroni. Utang lu kapan mau bayar? Sebentar lagi bang. Ya. Ayo nimpu. Ayo minta tempo dah kan. Temponya mau berapa bulan lagi? Ya seminggu lagi dah, kasih waktu buat ayah. Oh, udah gak percaya sama lu janjiin mulu gue. Jadi juragan gak percaya. Juragan kan tahu ini lagi musim kemarau. Gue mau nyari. Gue gak mau. Kalau gini hari, ayah gak punya kan. Gue mau nyari kan. Woi, ini. Kalau lu kagak mau nyari bayar, lu berani teman sama jagonya gue. Thank you. Iya bang. Gua kemarin mau nagi hak lu. Iya, ayo tahu bang. Lu punya utang sama juragan gue. Lu sih gara-gara lu utang di pinjem lu. Ya ayo bayar. Iya bang, cuma ayo minta tempo, nggak bisa gini. Tempo mulu dari kemarin. Ya kan baru gua sekarang yang minta tempo. Sekarang. Kalau ayo punya ayo bayar bang. Wah. Wow. Lu punya anak lu? Ayo nggak punya anak. Ini bini atau atunya nih? Itu urusan lu. Sekarang gua mau nagi utang juragan gua, gua tahu. Ya bang, ayah belum bisa bayar. Ya pak, yuk, lu ya. Bayar.